Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita menelusuri desa buruh. Tapi sekarang saya yang dibahas kedutuan berkumpulan. Oke, depan kita ini sebelah kiri terlihat ada SMP 20 Purwojo dengan gedung-gedung yang sangat megah dengan lukisan-lukisan yang sangat elok, super sekali ini. Berjalan panjang, kemudian kanan kiri ini terbentang persawahan yang hijau dan kita mengambilnya karena kemarin sebelum panen. Dan ini sayang, ada sawah yang tidak ditanam, mungkin orangnya itu tapi tidak sempat dan mungkin ada suatu hal. Masih lanjut, terlihat di sebelah kanan ini ada bengkel, bengkel yang namanya Mas Momo. Oke, sekarang kita akan memasuki kawasan pedesaan. Pedesaan ini udah masuk wilayah Bukuh Kulon, tapi juga Bukuh Kulon cuman belum masuk ke area pemukiman yang berupa dataran, dataran rendah yang pekarangan loh, atau pekarangan yang terpuruk. Jadi kalau membuat perumahan atau membuat rumah, kalau yang pekarangan ini kan untuk IMB-nya gampang, tapi kalau untuk yang sawah itu kan ngurus IMB itu agak kesulitan. Oke, di depan ini terlihat ada toko serba. Di depan ini ada toko plastik yang merupakan cabang dari satu grup dengan Firdaus yang dimiliki oleh Pak Zeno. Juga ini di depan kita ada penggilingan padi Tan Aji yang dimiliki oleh Pak keluarga Pak Nur Yono yang memiliki toko besi sebelah barat Alfa. Oke, di sini kita akan belok kiri. Oke, belok kiri. Ini dulu yang penggilingan padi sebelah kiri adalah gudang Kopra yang sangat besar. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi. Dan bagi yang kangen-kangen, semuanya terdekat kampung halaman ini adalah desa kalian. Permisi Bu. Semoga rasa kangennya terobati, terdekat kampung halaman yang sudah banyak sekali perubahan dan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat. Kayaknya dari kita cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Arrivederci.